Gracia Indri lahirkan anak pertama berjenis kelamin perempuan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Presenter Gracia Indri dikabarkan baru saja melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Ya, Gracia Indri diketahui melahirkan di rumah sakit yang berada di negara Belanda, yakni negara asal suaminya. Kabar bahagia tersebut dibagikan Gracia Indri dalam akun Instagramnya pada Selasa 22 November 2022. Dalam unggahannya tampak Gracia Indri yang sedang memeluk buah hatinya. Sementara itu sang suami bernama Jeffrey Slippen berada di sampingnya. Terlihat dalam foto Gracia Indri begitu terharu menyaksikan anaknya yang baru saja lahir. Kemudian ada juga foto suaminya yang sedang memangku buah hatinya saat duduk di kursi. Diketahui bayi perempuan itu dinamakan Nova Lynn Slippen. Welcome to our world, baby, Nova Lynn Slippen. Even more beautiful than in our dream, so much love for you. Tulis Gracia Indri dilansir pada Rabu 23 November 2022. Lebih lanjut, Gracia Indri pun juga membagikan potret wajah anaknya yang sedang tertidur pulas. Tampak jika putri Gracia Indri tersebut memiliki paras yang cantik. Di sisi lain, unggahan Gracia Indri pun dibanjiri ucapan selamat dari rekan artis dan netizen. Adapun diantaranya yakni Iis Dahlia, Tara Budiman, Sarwenda, dan Zaskia Gotik. Wah, selamat untuk Gracia Indri dan suami atas kelahiran putri pertama kalian. Semoga tumbuh menjadi putri yang cantik dan juga berbakti pada orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.